Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan katsiran thayyiban, alhamdulillah. Ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allahu wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjutkan masih berkenaan dengan ujian praktik. Kemarin yang hadir antum ya? Yang selalu hadir tiap hari, Masya Allah. Ya, ada kemarin, ada sebentar ya, saya lihat handphone dulu. Ada beberapa orang kemarin yang ngirim. Ada yang ngirim ke Ustadz, dikiranya kelompok, hari ini kelompok satu kan? Nah, Muhammad Sultan, mana beliau? Anta, Masya Allah. Hari ini ujiannya ya? Iya, ya, jadi bukan apa? Bukan yang online enggak? Sultan, kemudian ada lagi enggak ya? Kayaknya ada beberapa kemarin, saya lihat. Makarim. Mana Makarim? Mana lo? Hah? Gak hadir? Gak hadir, oh berarti ini gak apa-apa lah tugasnya. Baik, Masya Allah. Ahmad Paik, anda kemarin ya, hari ini ya, Insya Allah ya. Baik ya. Ya, langsung saja ya. Langsung saja. Yang kelompok satu hari ini, yang kelompok dua kemarin sudah, jangan ikut lagi. Tapi yang kemarin yang ngirim hari ini soalnya ya. Nah, antum, hah? Antum ini saja. Apa namanya, murojaah untuk apa namanya akidahnya ya, untuk persiapan ujian tertulis pekan depan ya, insyaallah. Nah, ya, perhatikan soal pertama, silakan keluarkan kertas lembar. Kita main cepat saja ya, karena waktu kita enggak banyak. Iya, nah. Kertas lembar. Tip, soal pertama, apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ibadah? Apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ibadah? Ya, apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ibadah? Masya Allah. Ya, yasir yasir soalnya. Ya, apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ibadah? Sudah? Nah, apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ibadah? Yang kedua, kenapa Allah mengutus para rasul? Kenapa Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul? Untuk hari ini haram melihat kitab. Ya. Kecuali tuh yang mau merojaah, enggak apa-apa kan sudah ujian. Tapi yang ujian haram melihat kitab ya, enggak boleh. Ya, ini soal mudah ya. Udah, soal kedua sudah. Kenapa Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul? Yang ketiga sama yang seperti yang kemarin, apa makna dari la ilaha illallah? Oh, mudah-mudah soalnya. Apa makna la ilaha illallah? Yang baru hadir, ngerti? Kita hari ini ujian praktik, tapi Ustaz kasih soal tertulis saja. Ya, karena prakteknya kan ini kan ya. Kalau nggak ngerti soalnya tanya ke Ustaz ya. Kalau jawabannya ya jawab sendiri. Gitu. Ya sir, ya saya ya, Insya Allah mudah. Ya, biasakan antum kalau ada kesulitan langsung angkat tangan berdoa sama ya Allah. Ya Allah, ya mudahkan anda jawab soal ini gitu. Ya. Ayo cepat, kita ujian hari ini, akhi. Iya, apa makna la ilaha illallah? Yang pertama ihsan. Oh, Masya Allah, mudah itu. Ihsan itu seperti apa, ya. Kemudian kenapa
Allah itu menciptakan para rasul, apa tugas para rasul di dunia ini, kan gitu. Nah yang ketiga baru makna la ilaha illallah ini sangat penting sekali. Soal nomor satu, apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ibadah? Ya, soal nomor satu tadi, apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam beribadah? Langsung saja jawab ya kan, bawahnya nomor satu ini gitu. Kemudian nomor duanya, kenapa Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul? Yang ketiga baru, apa makna dari la ilaha illallah? Yang baru hadir yang paling belakang sudah ditulis soalnya, sudah soal ujian ini sudah ditulis. Iya, cepat buruan, bentar lagi tet selesai waktunya. Nah, masya Allah, mau ditawa lah. Enggak, lanjut, silakan lanjutkan. Lanjutkan, maksudnya kerjakan. Jadi sudah Ustaz kasih kode kan, silakan berdoa sama Allah, maksudnya sudah selesai. Insyaallah. Sudah, absensinya sudah semua. Ada yang belum? Sudah semua berarti ya absensinya. Kalau untuk besok yang fikihnya insya Allah nggak soal lah, Ustaz nggak kasih soal kayak gini, paling Ustaz cuma tanya-tanya antum aja, ya kan seputar seputar ini ya, seputar apa namanya
wudu ya, kita masih seputar wudu insyaallah. Ada pembatalnya gitu kan. Kemudian ada sunnah-sunnahnya gitu. Ada urut-urutannya. Karena kalau mau praktik juga enggak, belum ada keran untuk wudu di sini, belum selesai. Sudah ada yang selesai? Ini Hafiz Tahir yang mana nih? Antum Hafiz Tahir? Tiap hari masuk? Masya Allah, kemarin antum udah ikut ujian? Masya Allah. Masya Allah, gak apa-apa lah, antum kerjain aja, gak apa-apa, udah terlanjur. Gak apa-apa, kalau udah ikut ujian gak perlu lagi sebenarnya. Ustaz kira cuma beliau yang hadir. Itu juga ya, untuk orang sini kan. Kemarin sama Ustaz kan, Tahsin ya. Iya, Masya Allah. Gak apa-apa lah, kalau mantu lanjutkan silakan, gak juga gak apa-apa. Tapi kemarin udah ngerjain soal kan. Sudah. Saya lihat namanya ada dua karena. Ini Hanif juga ini, Hanif antum? Hanif. Oh ini Hanif, Hanif saja namanya. Memang sangat jarang saya lihat zaman sekarang orang tua ngasih nama cuman satu kata. Dan sebenarnya itu yang baik, gitu. Ya, yang baik seperti itu, apalagi maknanya bagus. Ya, Abdullah, Abdurrahman cukup ya. Sekarang Masya Allah ya, namanya panjang gitu. Ketika ujian kertasnya pun gak muat. Buat nulis nama saja udah habis waktunya. Ya, kalau Ustaz dua kata Ustaz. Ustaz dua kata. Dan kemarin anak Ustaz juga Ustaz kasih nama dua kata. Dua kata saja. Sebenarnya pengennya satu kata. Kata uminya pendek kali gitu. Ya kalau bisa satu kata saja ya. Satu kata tapi maknanya yang baik. Ya karena seorang muslim itu hendaknya dia memberi nama itu yang bagus-bagus, karena pada hari kiamat dia akan dipanggil dengan panggilannya, dengan nama-namanya itu ya. Jangan juga ngasih nama-nama syaitan ya. Sayyatin pula namanya kan. Sudah selesai? Kalau Hafiz Tahir enggak apa-apa kalau enggak dilanjutkan. Udah ini udah apa namanya sudah dikumpul sama Ustaz. Yang apa yang belum ini yang khawatir? Sudah kalau yang sudah yuk kita bak sini di bak depan. Sulit soalnya enggak kan? Hah? Ihsan. Kan belum hafal hadis ihsan ya? Tentang anu apa hadis Jibril belum hafal. Belum kali ya, karena pandemi ini ya. Biasanya itu di awal-awal itu. Dia hadis yang kedua seingat Ustaz. Setelah innamal a'malu binniat, kalau kalian buka kitab Arba'in Nawawi itu 40 hadis itu hadis yang kedua. Ya, hadis Jibril namanya. Terkenal dengan istilah hadis Jibril karena Jibril alaihissalam itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat sedang berkumpul ya. Beliau mengajarkan apa itu Islam ya kan? Iman, Islam sama ihsan gitu kan. Udah ayo kumpul saja lah, enggak apa-apa. Yang selesai enggak selesai kumpul. Nanti Ustaz akan ngasih nilainya. Ayo silakan dikumpul sebelah sini. Iya, sini. Oh, ya, Masya Allah. Yang penting dikasih nama ya. Kasih nama. Jangan sampai salah alamat. Ayo. Hafiz mau dikumpul enggak Hafiz Tahir? Enggak. Kalau enggak ya udah, yang penting kemarin ada kan? Kalau mau dikumpul juga enggak apa-apa sini. Ayo. Oh, iya selesai nggak selesai kumpul. Masya Allah sudah tip ya. Jadi Ustaz berharap sama antum semua apa namanya
meskipun ujian itu hanya sebagai mengetes ya. Jadi ujian itu sebagai mengetes, selama ini antum belajar benar-benar paham atau tidak gitu ya. Jadi ya antum juga harus mempersiapkan gitu. Dipersiapkan ya, jangan inilah, jangan jelek-jelek kali nilainya kan. Ya minimal 90 ya kan. Minimal ya, Masya Allah ya. Ya harus seperti itu ya. Apalagi ini kecuali kalau pelajaran umum mungkin enggak masalah ya. Misalnya apa namanya kayak IPS ya kan, atau IPA enggak masalah. Tapi kalau agama usahakan nilainya baik ya. Taip, saya rasa cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.